Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Surabaya-Malang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk ini menyebabkan 1 sopir truk terjepit hingga meninggal di lokasi kejadian. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat sopir truk terjepit kabin saat terlibat kecelakaan beruntun di jalur Surabaya-Malang, tepatnya di Jalan Raya Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa sore. Sopir truk diketahui bernama Rofik Cahyadi, warga Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Ia terjepit hingga meninggal dunia. Korban mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Truk yang dikendari korban rusak parah di bagian depan akibat menghantam bagian belakang truk di depannya. Kecelakaan bermula saat 2 truk melaju pelan dan berhenti karena ada penyeberang jalan. Namun truk ketiga yang disopiri Rofik Cahyadi menghantam kedua truk yang sedang berhenti dari jalur searah. Kecelakaan beruntun ini diduga disebabkan kelalaian 3 sopir truk. Mereka disinyalir kurang konsentrasi saat mengemudikan truk. Awal mula ada truk yang berhenti di depan, kemudian di sisi belakangnya juga berhenti, dan yang ketiga inilah yang diduga kurang konsentrasi, tidak mengurangi kecepatan sehingga menabrak kendaraan di depannya, dan kendaraan yang paling di belakang untuk pengemudi meninggal dunia di TKP. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.